والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Memuji kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal dan kita bersyukur kepadanya sambil mengucapkan kalimat Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, seorang Kristen Ortodoks bernama Michel Jihad menulis sebuah buku yang fenomenal, buku yang sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Beliau meletakkan dalam urutan pertama sebagai manusia yang paling besar, manusia yang paling berpengaruh di bumi ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala segi kehidupan Nabi Muhammad, beliau sukses besar. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang panglima perang, menjadi seorang businessman, menjadi seorang militer, menjadi seorang tetangga, menjadi seorang kakek, menjadi seorang apapun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Generasi yang digemblengnya adalah generasi yang tidak dianggap oleh Persia, penguasa dunia sebelah timur ketika itu, atau Romawi, penguasa sebelah barat dari dunia ketika itu. Timur dan barat tidak menganggap sedikit pun Jazirah Arabia, apalagi yang namanya kota kecil kolokan yang bernama Makkah. Orang-orangnya hidup dalam gaya badui, gaya kampung abis, banyak yang tidak pandai tulis baca. Tapi hanya dalam 23 tahun orang-orang badui, orang-orang pedalaman, orang-orang kampung ini yang tidak pandai tulis baca digembleng oleh beliau. Dan padahal beliau pun
Jangankan tamatan universitas mana, TK pun enggak pernah. Tapi 23 tahun manusia-manusia ini digembleng oleh beliau dengan gemblengan murni tuntunan langit. Mereka akhirnya menaklukkan timur, yakni Persia Raya, dan mereka juga mengalahkan Romawi, penguasa dunia sebelah barat. Timur dan barat takluk, bukan hanya sekedar takluk. Akhirnya barat minder kalau belum pernah belajar ke timur tengah. Kalau belum pandai bahasa Arab, mereka minder. Timur juga minder kalau belum pandai bahasa Arab, kalau belum pernah belajar ke Arab, kalau belum mengirimkan anak-anaknya ke Arab, mereka minder. Persis seperti kita hari ini, kalau belum pandai bahasa Inggris, kita minder. Kalau belum kirimkan anak kita ke sana, dianggap masih terkebelakang. 23 tahun beliau telah membuktikan bahwa generasi yang lahir dari binaannya generasi-generasi luar biasa. Tema kita hari ini adalah apa judulnya? Keluarga Al-Quran Akhir Zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanyalah orang-orang biasa menurut pandangan timur dan barat yang tidak patut untuk diberikan penghargaan walau hanya dengan sebelah mata. Saking begitu kolotnya menurut mereka perkampungan yang bernama Bakkah atau Mekah. Tapi dari sana lahir peradaban besar dunia. Dan peradaban ini menggenggam dunia ribuan tahun lamanya. Baru runtuh dan jatuh pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Yakni dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Tapi insyaallah taala paling banter hanya satu abad saja Islam tidak menggenggam dunia. Ke depan diyakini kembali oleh timur dan barat bahwa penggenggam dunia masa depan kembali jatuh ke tangan Islam insyaallah taala. Februari 2012 di New York, 15 intelijen negara-negara besar dunia berkumpul. Mereka berunding, siapakah yang akan kembali menggenggam kekuasaan dunia ini pada tahun 2020-an ke atas. Diperbincangkan dengan ketat dan alot. Perbincangan ini akhirnya mengerucut pada 4 calon pemimpin di 2020-an ke atas. Pertama, masih Amerika. Dikaji dengan dalam, Amerika dirontokkan dari calon kandidat sebagai pelanjut kepemimpinan dunia. Amerika sudah rapuh dalam segala hal. Yang kedua, kandidat kedua yaitu China. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh China, pembicaraan akhirnya mayoritas peserta sepakat untuk tidak meyakini China akan sanggup memimpin dunia 2020 ke atas. Lalu kandidat ketiga yang akan memimpin dunia nanti adalah para gangster-gangster global, mafia-mafia internasional. Pembicaraan ini akhirnya juga berakhir kepada menidakkan. Tidak bisa, tidak mungkin. Peluangnya sangat lemah. Maka pembicaraan terakhir terpaksa harus membicarakan Islam. Ketika mereka membicarakan Islam dengan konsep khilafah Islamiyah yang teruji matang, dengan sistem yang sangat apik dan kuat, dengan daya tahan dan daya banting serta flexibility yang sangat luar biasa, teruji ribuan tahun, maka mereka mengatakan bahwa peluang terbesar memimpin dunia nanti 2020 ke atas kembali kepada khilafah Islamiyah. Bahkan dengan terang-terangan CIA di The New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mengatakan pemimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Di KGB Rusia 2025 mereka mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah memimpin dunia
adalah tahun 2025. Ini KGB Rusia. Baik, bila mereka memberikan analisa demikian sesuai dengan keahlian mereka, apa yang dimiliki oleh umat ini di akhir zaman? Kenapa diprediksi bisa kembali menguasai dunia? Teknologi tidak sedang di tangan kita, betul? Politik semuanya mereka yang genggam, apalagi militer, persenjataan, media, apalagi semua di tangan mereka. Lalu analisa apa yang menjadikan mereka memperkirakan dengan perkiraan yang kuat bahwa 2020 ke atas dunia akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah? Tentu mereka punya cara pandang. Tentu dengan keahlian mereka, mereka punya keputusan sendiri. Dengan latar belakang apa? Ibarat Allah yang kami muliakan, di sini sebelum kita mengembalikan judul yaitu keluarga Al-Quran di akhir zaman, maka ketahuilah dengan apakah Rasulullah telah menjadikan generasinya hebat-hebat. Dan generasi itulah yang kemudian wujud dalam bentuk khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah fase kedua. Masih ingat lima fase kita? Fase pertama fase nubuwah, fase kenabian. Fase kedua khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Di masa Umar bin Khattab pada fase kedua 2/3 dunia takluk tunduk di bawah khilafah Islamiyah. Redaksi bahasa Nabi untuk fase kelima nanti, fase terakhir, sama dengan fase kedua, khilafah ala minhajin nubuwah. Kembali tegak kekhalifahan dengan konsep kenabian. Pusatnya adalah Palestina, bukan Bandung. Maka jangan cemas orang-orang yang cuap-cuap mengatakan khilafah Islamiyah adalah ancaman. Tidak, karena khilafah Islamiyah tidak didirikan di Bandung, tidak di Jakarta, tidak di Indonesia, tapi digaungkan nanti di Palestina. Digaungkan nanti di Palestina. Dan pada saat itu ternyata Rasulullah SAW bersabda, dunia mendapatkan rahmat yang melimpah ruah berkat berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Semua pertempuran dan pertumpahan darah yang serentak terjadi di seluruh negara berhenti barokah daripada khilafah Islamiyah. Semua bencana-bencana alam, petaka-petaka hebat, musibah-musibah, kekeringan, kelaparan, krisis kemanusiaan dan sebagainya, stop berkat berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Bahkan kehidupan di muka bumi ini makmur semakmur-makmurnya, sejahtera sesejahtera-sejahteranya. Tidak akan ditemukan satu saja orang di muka bumi yang miskin, sehingga syariat zakat menjadi mandul. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Boro-boro zakat, hadiah saja ditolak, padahal yang dikasih hadiah bukanlah dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk roti, tetapi dalam bentuk emas dua genggam tangan menolak orang tersebut. Jadi enggak ada lagi. Di fase kelima seluruh orang di muka bumi makmur sejahtera, sesejah-sejahteranya. Jadi jangan khawatir, sekali lagi, NKRI tidak akan terganggu dengan khilafah Islamiyah. Justru NKRI akan menjadi salah satu di antara wilayah yang termakmur, tersubur di muka bumi. Enggak ada lagi utang yang jumlahnya 4.400-an sekian triliun, enggak ada. Enggak ada lagi tanah-tanah kita yang terjual kepada asing dan aseng, enggak ada, ditebus semuanya kembali insyaallah taala. Takbir. Allahu akbar. Jadi masa janjian itu sudah dekat sekali. Nah, kalau begitu dengan apa manusia seperti apa yang bisa mengisi ruang fase kelima? Ruang fase kelima pasti terjadi. Kalau menurut waktunya memang udah dekat banget. Tapi manusia-manusia macam mana yang bisa mengisinya? Redaksi bahasa fase kedua dengan fase kelima sama. Khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Nah, sekarang generasi kaderan siapa? Generasi seperti apa yang mampu memikul fase kedua? Dan nanti fase kelima, generasi yang tipenya sama, karakternya sama, kualitasnya sama dengan generasi tipe fase kedua, inilah generasi tipe fase kelima nanti. Berarti generasi itu sedang dipersiapkan sekarang.
Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tolong baca buku yang ditulis oleh Syekh Dr. insyaallah syahid nahsabuhu syahidan Dr. Abdullah Azam, dalam buku beliau Tarbiyah Jihadiyah. Di situ beliau mengatakan letak kesuksesan Nabi Muhammad dalam mengkader generasi sahabat, salah satu yang terkuat adalah Nabi benar-benar bersihkan para sahabat itu dari background ilmu pengetahuan apapun di luar Al-Quran. Sebelum Al-Quran, Nabi tidak izinkan sahabat mendalami apa saja. Tamatkan dulu Al-Quran. Nabi tidak izinkan sahabat belajar ilmu Persia dari Romawi, belajar ilmu ini itu tidak boleh. Tamatkan dulu Al-Quran. Setelah warna darah mereka adalah Al-Quran, setelah daging mereka adalah Al-Quran, setelah isi otak, isi kepala mereka adalah Al-Quran, setelah denyut jantung dan nadi mereka adalah Al-Quran, setelah tulang belulang mereka adalah Al-Quran, setelah nyawa mereka adalah untuk dan demi Al-Quran, maka setelah itu baru Nabi persilahkan mereka belajar yang lain. Dalam ulumul Quran, Nabi melarang para sahabat, jangan coba-coba ada yang menulis hadisku. Karena waktu itu masih fase-fase turunnya Al-Quran. Jangan coba-coba menulis hadisku. Tuliskan saja Al-Quran dulu. Supaya tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah ada dalam hafalan mereka semua. Ketika Al-Quran sudah mengerti oleh mereka semua. Ketika Al-Quran sudah selesai, Nabi baru izinkan, sekarang tulislah oleh kalian hadis-hadis dari saya. Begitu. Jadi tidak boleh. Sebelum Al-Quran tuntas, sebelum Al-Quran selesai, jangan ada yang belajar hadis dulu. Ibaratnya begitu. Lah sekarang ada enggak kelompok-kelompok yang merasa paling benar di Indonesia ini? Muncul-muncul di TV, muncul-muncul di mana yang dia sibukkan hadis, 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 hadis. Lah Al-Qurannya belum ditamatkan. Sibuk dengan hadis, akhirnya bentrok ke sana, bentrok ke sini. Khilafiyah ke sana, khilafiyah ke sini. Gaduh ke sana, gaduh di sini. Betul tidak? Saya yakin antum paham maksud saya siapa. Yang merasa kaplingan surga itu cuma milik dia. Yang lain anjing-anjing neraka semua. Baik, kita kembali. Nabi tidak izinkan para sahabat sibuk di luar Al-Quran. Suatu ketika, Umar bin Khattab kan pandai membaca. Nampaklah oleh Rasulullah Umar sedang membaca lembaran-lembaran Taurat. Karena Nabi enggak pandai membaca, Nabi bertanya, "Ma biyamini? Apa yang ada di tangan kananmu? Kamu lagi baca apa, hai Umar?" Apa kata Umar? "Saya sedang membaca lembaran-lembaran suhufut Taurat." Lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Taurat kitab suci apa tidak? Kitab suci. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mendengarkan bahwa Umar sedang membaca lembaran-lembaran Taurat yang juga kitab suci dari langit Allah turunkan dengan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa, apa kata Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab? "Hai Umar, inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ahlik illa halik." Hai Umar, yang saya bawa Al-Quran maksudnya lebih terang benderang daripada yang dibawa oleh Musa yang ada di tangan kamu. Hai Umar, seandainya sekarang Musa hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, dia tidak punya pilihan kecuali hanya menjadi pengikut saya seperti engkau. Di riwayat yang lain Rasul berkata, "Hai Umar, seandainya Musa sekarang hidup, dia akan menjadi tukang pembawa terompah saya." Bukan sombong ini ya. Karena Nabi Musa pun pernah berkata, "Seandainya nanti saya hidup saat Nabi terakhir itu muncul, saya rela menjadi tukang bawa terompahnya," kata Nabi Musa alaihissalam. "Sekarang kamu baca Tauratnya Musa, padahal yang saya bawa jauh lebih lengkap, lebih sempurna, lebih terang benderang daripada yang dibawa oleh Musa." Mendengarkan itu pucatlah Umar, melihat Rasulullah betul-betul berang, muka Rasul marah. Rasul tidak senang, wang Al-Quran belum selesai kok udah macam-macam kitab lain.
Sekarang coba lihat, anak-anak kita banyak yang keblinger, akhirnya murtad, akhirnya menjadi anti agama. Al-Quran belum selesai, udah mempelajari perbandingan agama, perbandingan kitab. Al-Quran aja belum tuntas lagi, udah belajar Taurat, udah belajar Injil, besok ngomong sendiri jadinya. Ini kitab suci loh ya, kitab suci. Coba lihat anak-anak kita dari SD sekarang, kasihan betul, dijejelin berbagai macam ilmu dari kecil, ilmu IPA, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, mencret anak-anak kita. Al-Qur'annya belum selesai. Belum selesai Al-Qur'an, udah dijejelin yang macam-macam. Kalau matematika mending lah ya. Bahasa Indonesia, oke. Bahasa Arab, bahasa Inggris, oke lah. Tapi yang lain-lain ini belum tamat lagi Al-Qur'annya. Kita juga begitu, betul tidak? Coba saya bertanya, siapa di antara antum yang sejak dari kecil sampai umur sekarang udah tamat mengkaji ayat demi ayat, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, udah tamat 30 juz, angkat tangan, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini kekurangan kita, ini kelemahan kita. Tapi ini masih bisa kita jemput insyaallah. Kalau kita punya azam yang besar, saya akan mengazamkan 30 juz saya akan dalami, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai Malikin Nas, Ilahin Nas, Min Syarril Waswasil Khannas, Alladhi Yuwaswisu Fi Sudurin Nas, Minal Jinnati Wan Nas. Satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat, didalami, didalami. Satu hari itu bisa berapa ayat? Didalami, didalami. Tapi niatannya bukan untuk sekedar tahu, namun seperti prinsipnya Abdullah bin Mas'ud, kami belajar untuk kami amalkan. Kami belajar Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat untuk kami amalkan. Sebelum yang 10 ayat kemarin yang sudah kami tuntaskan, yang sudah kami selesaikan, kami pasti berlomba-lomba dulu mengamalkannya. Setelah kami semua mengamalkannya, kami tambah lagi 10 ayat lagi. Kami dalami maksudnya, maknanya, pesan-pesannya apa saja di dalam. Lalu kami berlomba-lomba lagi mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu untuk diamalkan. Ini yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud, ini yang menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari, ini yang menjadikan Salman Al-Farisi, ini yang menjadikan seluruh para sahabat menjadi manusia-manusia berjalan dengan Al-Quran. Al-Quran itu dari langit, maha tinggi Allah yang menurunkannya. Maka siapa yang bersama Al-Quran, cara berfikirnya pasti tinggi. Emosinya, karakternya pasti menjadi karakter, emosi para pemimpin. Karena Al-Quran adalah bahasa sang pencipta langit dan bumi. Di dalamnya ada kepemimpinan, di dalamnya ada kematangan, di dalamnya ada kedewasaan, di dalamnya ada keberanian, di dalamnya ada kepahlawanan, di dalamnya ada puncak kebenaran daripada ilmiah-ilmiah apapun. Maka siapapun yang mendalami Al-Quran, dia otomatis akan menjadi manusia-manusia besar. Lihat si Musa, kecil baru. Kecil dunia mengenalnya. Lihat si Ahmad, kecil, udah ditawarin oleh Al-Azhar, seandainya dia besok sudah pandai matematika dan bahasa Inggris, bahasa Arab, langsung kami berikan gelar S1. Karena dah tamat Al-Quran. Ketika sudah tamat Al-Quran, isinya dipahami, kemudian Masya Allah, tinggal hadis, baru yang berikutnya adalah hadis. Urutannya begitu. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini, saya melihat usia antum, usia-usia para sahabat direkrut oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam Islam, awal-awal Islam dulu datang. Berapa usianya sekarang? 20. Berapa usianya sekarang? Hah? 20 juga. Berapa usianya sekarang? 20. Muda-muda banget. Usia-usia begini, usia-usia gurih untuk penyambut masa depan. Usia begini masih bisa. Kenapa enggak bisa? Wong para sahabat Abu Bakar saja 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW, berarti usia 38 tahun. Ini 20 tahun, gurih banget ini. Untuk mewarnai dunia masa depan, sekarang warnai dulu darahmu dengan Al-Quran. Warnai dulu otakmu dengan Al-Quran. Pelajari sampai tuntas Al-Quran ini. Pelajari Al-Quran, selesai. Dan stop belajar yang lain-lain. Karena yang lain itu tunduk. Induk daripada ilmu itu adalah Al-Quran. Induk dan segala ilmu adalah Al-Tangkap induknya, anaknya ngikut semua itu. Jinak anaknya semua.
Kenapa orang-orang barat yang ahli-ahli, yang pakar-pakar, yang para ilmuwan, kalau mereka bersentuhan Al-Quran pasti masuk Islam? Karena mereka melihat puncak kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Nah sekarang kita menerawang belajar yang dari barat. Yang barat itu juga zonnu, kira-kira. Dan kira-kira itu peluang salahnya besar. Coba aja kalau kita sakit, datanglah ke metode pengobatan barat. Oh, penyakit kamu kira-kira ini. Nah, coba obat ini, kira-kira, dan obatnya juga coba. Ya kan? Oh, kalau enggak berhasil, datang lagi. Atau pindah ke dokter yang lain. Analisanya beda tuh. Menurut saya kamu bukan itu, tapi mungkin ini. Mungkin. Coba ini. Jadi bahan kelinci cobaan, percobaan aja kita. Tapi kalau dalam Islam tidak, ketika dilihat, oh kamu penyakitnya ini, maka obatnya adalah ini. Permasalahan itu jelas. Kenapa terjadi keretakan-keretakan rumah tangga? Oh, psikolog barat bicara, ini bicara-bicara. Coba pada ulama yang mumpuni ilmunya, pembicaraan dan hasil analisa mereka pasti yang paling benar. Terbukti ya, tahun abad 20 di Perancis, 3 kali diadu tanding dalam satu abad. 3 kali diadu tanding, mana yang paling benar, mana yang paling kokoh, sistem mana yang paling hebat, sistem mana yang paling unggul, paling teruji. Maka para pakar-pakar dan ahli-ahli hukum sedunia dipanggil dari berbagai negara. Dipanggil dari Islam, yang dipanggil adalah dari Mesir. Mesir diwakili oleh Al-Azhar University, para tokoh dan pakar-pakar tentang masalah hukum. Baik hukum pidana, hukum perdata, berdatangan dari seluruh dunia. Masing-masing memaparkan, kalau orangnya berzina, kalau orangnya membunuh, kalau orangnya begini, hukumannya menurut kami begini. Lalu mereka bicara masing-masing dengan hukum, tentang masalah hukum. Ketika yang berbicara adalah dari perwakilan Islam, yang diwakili saat itu adalah dari Mesir, dari Al-Azhar University, dunia termenung dan tercenung. Akhirnya, pada pertemuan yang pertama dinobatkan bahwa sistem hukum dalam Islam yang tertinggi dan terbaik. Itu yang pertama, abad 20. 20 sekian tahun lebih ke depan, diadakan pertandingan kedua. Ternyata dalam 20 tahun lebih itu mereka masing-masing negara mempersiapkan diri. Diadu tanding lagi, kalah lagi semua. Sampai yang ketiga, diadu tanding lagi, semuanya kalah. Akhirnya, apa kata Presiden Prancis? Apapun kebijakan yang ingin kalian coba buat, upayakan kebijakan itu tidak jauh-jauh amat dengan syariat Islam. Ibarat Allah yang kami muliakan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang kita kembali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Antum harus yakin itu. Kitab suci Al-Quran kita di tangan antum sekarang, dibandingkan seluruh kitab yang ada di muka bumi, kitab inilah yang tertinggi, saudara. Tapi sayang, selama ini kita telah dicekokin dengan pemikiran-pemikiran seolah-olah penemuan-penemuan barat, hasil pemikiran para profesor-profesor dan pakar-pakar ahli-ahli dari barat itu yang bagus. Demi Allah, kita wajib ketahui bahwa dunia barat sudah putus asa sekarang ini. Kenapa demikian? Seluruh keilmuan mereka banyak yang mentok. Kalau ada yang mereka lahirkan, pasti hasilnya mudarat dan bahaya. Tapi ketika mereka lihat sisi manapun dalam Islam, mereka lihat itulah titik kebenaran yang paling ideal dan paling benar. Saudara-saudaraku, kenapa mereka sekarang memastikan ke depannya akan memimpin dunia kembali Islam? Karena mereka melihat Islam ini di bagian manapun saja dia tetap yang paling unggul. Di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang mental, di bidang apa saja, Islam tetap paling tinggi. Maka apa kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i? Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah jaya. Umat ini tidak akan pernah benar. Umat ini tidak akan pernah sukses. Umat ini tidak akan pernah tinggi. Illa bima saluha bihi awwaluha. Kecuali bila umat ini kembali kepada apa yang menyebabkan generasi awal dulu jaya, tinggi, sukses, menang, berhasil.
Hanya itu yang menjadikan bisa menjadikan umat ini kembali sukses. Makanya kalau kita dengar bahasanya Erdogan, Erdogan ada di hati kita tidak? Recep Tayyip Erdogan ada di hati kita tidak? Yang beriman tentu nama ini adalah nama yang sangat disenangi, disukai, dicintai. Apa kata Recep Tayyip Erdogan? Dia ulang-ulangi bahasanya Umar bin Khattab, Masya Allah. Recep Tayyip Erdogan berkata dalam bahasa Umar bin Khattab di hadis sahih Bukhari Muslim, nahnu qawm a'azzanallah bil-islam famata batagainal izzata bighairil islam adhallanallah. Kita ini adalah suatu bangsa yang berkat Islam Allah telah unggulkan kita di atas seluruh bangsa-bangsa yang lain. Kita ini adalah suatu bangsa yang berkat dan karena Islam Allah telah kuatkan kita. Mekah, negeri kecil yang tidak ada apa-apanya, tidak dianggap, tapi berkat Islam mereka akhirnya menentukan dunia timur dan barat. Berkat Islam kita ini adalah suatu kaum, suatu bangsa yang berkat Islam kita unggul dan menang di atas seluruh bangsa-bangsa yang ada. Famata bataghainal izzata bighairi Islam. Maka apabila kita berinisiatif mencoba-coba mencari keunggulan, mencari kemenangan, mencari kejayaan, mencari kesuksesan, mencari ketinggian tidak dengan Islam, adzallanallah, pasti Allah akan hinakan kita. Ini bahasa siapa tadi? Bahasa siapa tadi? Umar bin Khattab di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Umar ini Allah, kata Rasulullah, seandainya ada orang yang pantas menjadi nabi setelah saya, kata Nabi Muhammad, maka Umarlah orangnya. Cerdasnya luar biasa. Banyak pendapat-pendapat, usulan-usulan Umar bin Khattab yang diusulkannya kepada Nabi Muhammad, turun wahyu, turun Al-Quran persis dengan usulan Umar bin Khattab itu. Bahkan redaksinya juga mirip dengan redaksinya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Dan Umarlah yang telah menaklukkan timur dan barat. Hanya dalam masa kekuasaannya, 2/3 dunia jatuh dalam genggaman Umar bin Khattab. Dan tipe kepemimpinan Umar sulit dicari adu tandingannya sampai sekarang. Dan mungkin sampai hari kiamat. Nah, Umar ini yang berkata tadi dengan kalimat itu. Kita ini besar, kita ini jaya, kita ini tinggi, kita ini kuat, kita ini mulia. Karena kita bersama Islam. Ketika kita mencoba mencari kemuliaan, kalau Indonesia mencoba mencari kemuliaan, ketinggian, kebesaran, keagungan, tapi tidak dengan Islam, justru memerangi Islam, adzallanallah, pasti Indonesia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu kenyataannya. Turki, ketika Turki dalam 10 tahun dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan, Turki yang terpuruk dalam kehancuran ekonomi yang memalukan, hutangnya yang sangat berat kepada IMF, kota-kotanya yang jorok, kotor dan primitif, Turki yang banyak gangster-gangster, mafia-mafia, pemuda-pemuda pengangguran sangat banyak di sana, nilai mata uangnya juga sangat-sangat kecil dan rendah sekali. Itu ketika Turki dikuasai oleh pemerintahan yang sekuler selama beberapa generasi, sejak ditumbangkan khilafah Islamiyah oleh Mustafa Kemal Pasha di Turki. Sejak itu Turki disekulerkan, dan sejak itu pula Turki mengalami kemunduran dan kemerosotan yang sangat-sangat memalukan. Tapi Erdogan ambil alih Turki, Islam dia mulai masukkan ke dalam generasi muda, sekolah-sekolah mulai diakrabkan kembali dengan Al-Quran. Anak-anak kecil, apalagi yang usia kanak-kanak, Bu, itu mulai diwajibkan untuk hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Puluhan ribu anak-anak kecil usia 5, 6, 7 tahun diarak di tengah jalan, puluhan ribu. Apa kata Erdogan? Mereka lah yang akan memimpin dunia ke depan.
mereka diprogram untuk hafiz Al-Quran seluruhnya. Turki dalam 10 tahun saja kita sudah dengar semua segala kebaikan dicapai oleh Turki dalam 10 tahun, waktu yang sangat cepat. Dulu dia 111 hitungan negara miskin dan terkebelakang dunia. Hanya dalam 10 tahun dia masuk dalam urutan ke-16 dunia, negara-negara besar dan kaya dunia. Masya Allah. Dulu dia terbelit utang yang berat dengan IMF. Kemudian hanya dalam 10 tahun saja IMF yang berutang kepada Turki. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Kalau di kita ini nambah utangnya hebat. Ya Allah, menjual ini, menjual itu. Sekarang Bali dah dijual pula. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini punya apa lagi? Enggak punya harga diri dah kita ini. Karena kita tidak dengan Islam. Baik. Dalam hal apa saja mau bicara tentang Turki? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan rakyatnya sudah tumbuh rasa cinta kepada Islam. Alhamdulillah. Apa kata Erdogan dalam berbagai macam versi dan acara? Beliau selalu berkata, semua yang kita capai ini adalah berkat kita mencampakkan sekularisme dalam tong-tong sampah peradaban. Semua yang kita capai ini berkat kita kembali kepada Islam. Allah. Kalau orang macam beliau ngomong pas, karena beliau sudah menerapkan dan menunjukkan ketika Islam yang memimpin, Masya Allah, kebaikan yang muncul, kebaikan yang hadir sedikit demi sedikit. Bukan berarti Turki sekarang udah bersih banget, enggak, masih banyak juga mabuk-mabukan di sana, masih ada ya, masih ada tempat-tempat perjudian di sana, masih ada prostitusi di sana, masih ada. Enggak semudah itu sekian generasi dimurtadkan bangsa yang kuat di Turki sana menjadi generasi yang sekuler. Bukan semudah itu pula Erdogan langsung merubah menjadi Islam, enggak juga, sulit perjalanannya, tetapi alhamdulillah menunjukkan hasil. Apa kata Erdogan? Karena kita kembali kepada Islam. Masya Allah. Oke. Keluarga Al-Quran. Akhir zaman. Ketahuilah oleh antum. Sebelum Al-Quran ditarik oleh Allah, tidak tersisa lagi di muka bumi. Al-Quran. Serius nih. Serius. Minta maaf, bukan keinginan saya. Afwan, 5 menit lagi Ustaz. Saya perasaan baru mulai duduk, udah 5 menit lagi. Ya sudah, saya sami'na wa ta'na. Namanya tamu yang diundang. Oke, baik. Yang 5 menit ini kita ingin camkan satu doktrin kepada kita semua. Demi Allah, apabila antum merapat kepada Al-Quran, coba lihat, saya tanya kepada antum semua, bapak ibu saya tanya, yang di atas juga saya tanya, orang-orang yang akrab hidupnya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, lihat, kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia, jasadnya dimakan tanah tidak? Jasadnya dimakan tanah, dimakan cacing tidak? Tidak. Yang benar-benar hidup dengan Al-Quran, walaupun dia tidak begitu mendalami sedalam-dalamnya Al-Quran, tetapi dia banyak akrab hidupnya dengan Al-Quran, maka lihat kematiannya rata-rata husnul khatimah. Bahkan yang di Palu, seorang hafizah, Masya Allah, ketika semua orang yang digulung oleh ombak tsunami telanjang bulat, rata-rata telanjang, yang pakai cenan Levi's yang paling ngetat pun dibuatnya telanjang oleh air tsunami itu, lah ini seorang wanita yang terkenal akrab dengan Al-Quran. Dia pakai jubahnya, dia pakai cadarnya setelah berwudu. Kemudian ketika dia keluar rumahnya, air tsunami sudah datang. 9 hari kemudian ditemukan jenazahnya utuh dengan jubahnya, lengkap dengan kaos kakinya, cadarnya pun enggak terbuka, dan bau badannya wangi. Masya Allah.